Gelaran organ tunggal di Talang Buruk Palembang terhenti setelah polisi dari Polsek Sukarami datang dan membubarkannya. Acara musik remix itu dilaporkan warga karena berlangsung hingga dini hari yang berkedok acara 17-an karena mengganggu warga. Kapolsek Sukarami menerangkan pembubaran tersebut sesuai instruksi dan peraturan dari Kapolda Sumsel yang melarang organ tunggal karena rentan untuk penyalahgunaan narkoba, tindak kekerasan karena pengaruh minuman keras dan mengganggu Kamtibmas. Agar jera, polisi menyita peralatan musik yang selanjutnya diserahkan ke Satpol PP Kota Palembang. Yang kita lakukan tadi malam pada saat pada pukul 2.00 adanya laporan dari masyarakat bahwa melalui bantuan polisi yang mana adanya kegiatan organ tunggal dalam hal ini yaitu dengan musik remix yang mengganggu masyarakat sekitar. Larangan gelaran organ tunggal karena menjadi penyumbang kasus narkoba dan tindak kekerasan menggunakan senjata tajam. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.